Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan gimana kita bisa menginstal namanya Focus Screen Recorder ya PPA in Ubuntu Linux. Ya, pertama kita tambahkan dulu sudo apk repositorinya dulu. Tambahkan. Nah, nanti kalau kita udah tambahkan tinggal proses enter. Kalau sudah, kita update repositorinya. Sudo apk kita update. Langsung install bla bla ya, tunggu aja sampai lama, kalau kan ada error tak masalah, error udah biasa, terus baru habis itu install via terminalnya apt get install focus screen, dan nanti bakal muncul focus screen kayak gini. Nah, ini focus screen. Nah, ini bisa pilih di desktop, bisa full screen Windows atau Arya. Terus untuk audionya bisa Pulse atau Alsa juga bisa. Ini setting di audionya sama videonya, formatnya kalau misalkan MKV itu kayak gimana, terus video codecnya, audionya, framenya itu berapa, ini kita misalnya pakai apa nanti, terus ini playernya nanti pengen pakai apa bisa di sini. Ini kalau non aktif kan webcam ya, ini bisa ya bisa tidak. Terus ini tentang aboutnya, source code, donasi, silahkan donasi pakai terus. Sekian dan terima kasih.